of Legion. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi mode showcase-nya. Dan seperti biasa, kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe coy, pencet tombol like-nya. Ey, yang belum subscribe ya, pencet dulu. Tuh bocah BTW ngapain di belakang gua tuh? Dok, sini lu kocak. Lu ngapain di situ? Ampun dah, pakai kostum aneh lagi ya. Ampun lu, pakai apaan ini Odo Gaming? Ngapa tangan lu kecil begini, kocak? Kenalkan, kenalkan siapa, Dek? Saya Steve Roger. Oh, Steve Roger ya. Do mantep amat. Pakai palunya Thor dan juga Captain America. Shield-nya mantep amat. Ini pala maksud apa nih? Ini ngapa Steve Roger pakai pala begituan, kocak? Ampun dah. Ini BTW Steve Roger tangannya nggak kecil kan? Oh iya. Ini maksudnya apa, Odo Gaming? Tangan lu kecil. Steve Roger topengnya bukan begituan, Odo Gaming. Topengnya topeng Captain America. Lu kagak ada emang Captain America topengnya? Saya versi KW. Ya sudahlah ya. Yang jelas ya udah jadi Steve Roger mantap kali ini coy. Ya sudahlah. Kira-kira begitulah ya. Hari ini kita rencananya bakalan nge-showcase mod superhero lagi. Waduh, sudah lama sekali kita tidak. Ya ampun dok, kagak cocok rambut lu keluar, kagak cocok lu jadi Iron Man. Kita bakal nge-showcase mod superhero lagi. Waduh, lu kayak Mario. Ini mah kocak, ini mah kayak mau ke masjid pakai peci. Coba lagi dok, jit, ampun dana kan, bener-bener empu bocah pakai peci merah. Kita bakalan mulai saja, tidak pakai banyak basa-basi coy. Di sebelah sini BTW ada Superman berkepala Iron Man nih, kira-kira beginilah ya. Bisa dikombinasi-kombinasiin coy, tapi tidak bakalan kayak gini. BTW gue juga bisa berubah nih, lihat nih sini. Sini kocak, lihat gue nih. Tuh, 2, 3, gue bakalan berubah menjadi Iron Man. Tuh, 2, 3, dan perubahannya itu keren banget coy. Awas dong, lu jangan ngalingin kocak, nih kan. Tidak ada obat coy, langsung berubah. Lu bisa kagak kocak? Kayak gini, coba, mana? Coba kita lihat si Odo apakah bisa berubah jadi tangan kecil ya. Kok beda gitu loh. Beda Odo Gaming, pakai kostumnya jangan kayak gitu, kayak gini nih. Nih gue lepas kostum nih, lu jangan ngalingin tuh. Ini Iron Man Mark berapa ya? 54 apa? Gue gak tau lah ya. Pokoknya Iron Man Mark 50-an coy yang ada di Endgame. Dan gue bisa begini. Waduh, kok keren sekali ini coy. Set, mantap kali coy. Ya sudah lah. Intinya kita bakalan nge-showcase Iron Man dulu. BTW, ini bocah cepet amat larinya. Waduh, Iron Man emang cepet apa larinya dok? Gue coba terbang deh. Apakah emang cepet? Biasa aja sih. Enggak cepet dok, kok lu bisa cepet begitu? Eh kocak, turun dulu sini. Iron Man kagak megang shield Amerika, Odo Gaming. Itu lepas dulu shieldnya, beda-beda nanti kita nge-showcase-nya kan. Ampun dan ini bocah. BTW, ngapain enggak megang gituan juga? Enggak megang gituan juga dok. Iron Man tuh megangnya ini dok. Gue bisa ngurit sayap nih. Kita mulai dari sayap dulu coy. Nah lo, di belakang gue ada sayap coy. Jadi kita terbang lebih cepet apa sama aja kayak sama aja deh. Sama aja coy. Ini sayap buat apaan ya? Gue nggak tahu ini sayap buat apaan coy. Yang jelas ini sayap mungkin buat tambah keren aja. Tapi ya sudahlah ya. BTW gue juga bisa ganti nih dok. Bawahnya tuh ada jetnya. Waduh, udah kayak ini gua setrikaan beginian coy. Ini kayak tambah cepet deh. Nah lo, udah kayak setrikaan kok jadi begini. Jelek banget, jelek. Si Ori cepet, lu pakai apaan Odo Gaming kok bisa cepet begitu, kocak? Bagi rahasianya apa? Nih Iron Man si Ori cepet banget terbang pakai apaan? Rahasianya jamu. Ya ampun, jamu ya do, bodoh lah ya. Di sini tuh kita punya mesin gitu dok, jadi kita bisa tahu kostum dan kekuatannya. Kita coba lihat Iron Man dulu. Iron Man kekuatannya ada switch on off, terus tadi buat terbang coy, terus ada repulsor mencet 6, 7, dan 0. Kita coba 6 deh, repulsor mana? Nah lo, gue bisa nembak coy. Kok tangan gue nggak tangan ini ya nek? Mungkin karena kakinya kali, tangan gue nggak tangan Iron Man. Oh bisa coy, bisa coy. Bisa nembak laser, coba bisa nggak lu dok? Nembak laser, coba. Pencet apaan? Lu repulsornya aktifin dulu kocak, pencetannya apaan? Kan kelihatan tuh, mencet apaan? Repulsor mencet klik kiri atau klik kanan. Kalau udah diaktifin tuh, mantap kali bisa laser. Biasa nggak ada hewan apa? Yang bisa jadi korban gitu. Nah lo, si Uru bisa laser juga coy. Kita coba kasih
Korban zombie pigmen, waduh. Kayaknya nggak terlalu sakit ya? Repulsor kayaknya nggak terlalu sakit coy. Biasa saja. Tau kan? Nggak terlalu sakit, waduh lu mantep amat. Lu bisa begitu dok, sabar kan? Lu buru-buru banget kocak udah nguarin begituan aja. Selain repulsor kita juga bisa nguarin ganti dulu kita modenya. Mode ini coy, nah di sebelah sini gue punya mode biji nian. Waduh ini mantep amat kayak di filmnya ya dok. Bisa begini coy, dua Iron Man. Terus tembak, kita coba tembak ke ini. Gubrak. Nggak begitu sakit kah? Biasa aja coy. Soalnya zombie pigmen nggak langsung mati dong. Mungkin kalau terlalu sakit nanti nggak seimbang kali. Jadi ya segini lah ya. Ini ada waktunya kah? Habis dulu. Oh langsung mati sih dok. Oh nggak, langsung mati dia. Kenapa nangis Soro Gaming? Iron Man nangis dah, kenapa? Kita coba sekali lagi coy. Kita coba sekali lagi menggunakan laser biji nian. Tuh, 2, 3. Gubrak. Nggak langsung mati dong. Percuma laser gede-gede tapi gak sakit coy. Tapi ya lumayan keren lah ya kelihatannya. Apa sih? Berisik coy. Duh, habisin dok. Habisin. Terus, lasernya tuh lumayan lama. Dan kita juga bisa ganti modenya. Kita ganti mode tonjokan nih. Sekarang gue nonjok nih coy. Tangan gue udah berubah. Tangan penonjok dan kita langsung gebugin saja si dia. Coba gebugin dok. Coba lu biar kelihatan di gue. Nah lo, langsung mental anak orang. Coba lagi. Gubrak. Mode penonjok. Lu jangan nonjok gue, agak bisa kan. Gue kreatif. Tuh coba gue survival tuh. Tonjok dok, tonjok dok. Tonjok coba. Lu tonjok gue. Ya gak berasa. Soalnya gue pakai armor kali ya. Coba lu nggak usah pakai armor dok, armornya lepas coba. Ya ampun lu, kocak amat nih. Tangan lu kecil lo Dogaming, mati kan dia? Ya mati dong, barang lempar-lemparan coy. Oke kita lanjutin lagi, kita cobain lagi si Odo dari darah penuh kita tonjok dan langsung tewas coy. Mantap sekali tonjokannya, tonjokan one hit. Nih nggak ada monster yang lebih kuat ya? Harusnya kita sambil install mod-mod monster yang lebih kuat kayak coy biar mantap. Tapi ya sudah lah ya, untuk sementara begini aja dulu. Tonjokan maut, set. Lah gue gak terbang. Padahal gue nonjok coy, gue nonjok ke atas malah terbang dong. Ya sudah lah, kira-kira begini. Apaan dok? Ampe DC, waduh mantep amat ampe DC. Si Odo ditonjok ampe DC coy. Ini bete tangan lu ngapa somplak sebelah sih? Ampun dah. Itu tangan lu gak tahu. Ya sudah lah, nih bocah adik-adik. Nah kan, berubah lagi nih bocah. Normalin dong, normalin. Nah lo sudah coy. Ya sudah lah. Selain itu gue juga punya namanya, kita berubah lagi coy. Di sebelah sini tuh dagger. No, lihat di tangan gue. Di tangan gue tuh ada pisau. Jadi kita bisa nusuk si Odo. Mana nih? Si Odo selalu jadi korban. Si Odo lagi baca-baca dulu ya kan. Tusuk. Nggak sakit ya? Kayak kalau tusuk gitu nggak begitu sakit coy. Tapi ya sudah lah ya. Ya ampun do, itu apaan kocak? Itu kayak si Odo megang senjata Loki nih dok, senjata Loki nih coy, kayak mantep amat. Ya sudah, di sebelah sini kita punya 3 senjata, tadi repulsor, terus ginian, penonjok, dan sama dagger. Ini nggak ada lagi kah? Ini ada nih, misil. Di sebelah sini aku punya misil nih dok. Kita coba jeger sih dok, ala Google. Nggak mati coy. Mantep amat ini mod. Bisa macam-macam gaya, bisa misil, tonjokan, dan juga nganu. Ini kelihatan Hulk kagak kocak. Oke kita bakalan coba mereka aja korban coy. Kita coba kasih misil. Makan misil. Ah, satu keluarga gua kasih misil ya ampun. Langsung itu coy, langsung habis. Energinya langsung habis, nggak bisa. Kita pakai repulsor. Nggak langsung mati. Berubah lagi. Tonjokan maut. Langsung mati coy. Nggak. Ada yang satu masih hidup. Terakhir berarti kita pisauin. Ya lah gua ngapain ginian. Set. Mati semua. Satu keluarga gua bikin pakai ginian. Apaan dok? Apaan ini lu megang apaan kocak? Iron Man kayak takut pistol Lodo Gaming. Ampun dah. Apaan? Ya ampun ditembak kagak berasa. Kagak ada rasanya gua tusuk ke lu. Kagak berasa kan. Ya sudahlah. Terus ada apa lagi? Iron Man udah habis kah? Apakah Iron Man sudah habis gituannya? Kayak udah habis deh dok. Gak ada lagi. Udah lah ya, kira-kira Iron Man begitu aja ternyata coy. BTW di sebelah sini ada Captain America nih. Waduh kerennya juga dok. Coba lihat tuh skillnya apa aja. Iron Man mungkin gue gak usah pakai ituannya dulu coy. Kita berubah dulu jadi biasa. Sayapnya masih ada? Oh enggak.
Kita berubah dulu jadi biasa, kita lihat si Odo beragakan menjadi Kapten Amerika. Cocok juga nih bocah sama skinnya. Waduh mantep amat, dibegal gua. Mana balik lagi gak tuh? Apakah shieldnya balik lagi? Kagak ada dok. Nggak balik lagi kocak. Coba bagel lagi. Balik. Di gua nggak balik lagi, coba deh. Coba bagel lagi. Oh balik coy. Ya ampun mati. Ayo main lempar tangkap. Nggak bisa gua tangkap kan kocak. Coba lu ke... Jangan. Ya ampun. Ntar dulu. Ini dulu nih. Coba lu serang. Gua mulai diserang. Ini mantap juga Kapten Amerika. Coba. Aku brak. Oh mati coy. Pas balik laginya mati. Mantap kali. Coba siapa tahu bisa mantul-mantul gitu kan. Coba deh, coba deh. Apakah bisa mantul-mantul? Lu malah nyerang bawah. Balik lagi. Set. Gak kena coy. Soalnya dia masuk lubang. Ngapa gue yang diserang kocak. Pokoknya kira-kira begitulah ya Kapten Amerika. Terus bisa apa lagi dong Kapten Amerika dong. Kalau gak salah Kapten Amerika tuh berantem jago dia. Coba berantem. Udah itu doang. Lah jelek amat. Itu palutor gimana. Palutor, palutor. Kan bisa ituan dong. Bisa apa namanya. Ya ampun. Ngapa gua mulu sih Odo Gaming. Coba lu serang gituan. Siapa tahu ngeluarin petir dok. Ngeluarin petir kagak? Kagak? Tidak ngeluarin petir coy. Sudah. Kapten Amerika cuman bagel-bagel piring doang. Gua kira fan. Emak gua juga bisa dok. Bagel piring lah. Kita lanjut lagi saja. Kita lihat apalagi yang ada di sini. Kita coba lihat Black Widow, Hawkeye, Batman, Flash. Kita coba Hulk kali. Hulk lah. Ability-nya apa? Jump leap sama smash. Ya sudah, Beterus belas ini kita punya. Ya ampun do, sabar kan. Gue baru pengen nge-showcase. Di sebelah sini kita punya itu mantep amat Thor. Di sebelah sini gue punya Hulk. Kok saya tidak berubah jadi Hulk ini dok? Mana saya nggak bisa. Oh bisa. Waduh mantap kali coy. Yaelah kenapa ini gempa. Jadi Hulk gue gempa dong. Bodoh lah ya. Kayaknya kita nggak usah jadi Hulk coy. Gempa dong, tidak bagus ini. Bisa gak sih? Ya gempa dong coy. Oke, daripada jadi Hulk, gue mendingan jadi Flash saja coy. Waduh, apakah kalian tidak tahu Flash? Flash tuh yang bisa lari cepat. Dan si Odo berubah menjadi siapa ini dok? Thor ya. Si Odo bisa berubah menjadi Thor dan bisa ngeluarin listrik. Mantep amat. Thor bisa begini dok. Ngeluarin listrik begitu bener-bener. Ini lari cepetnya gimana coy? Kita coba lari cepet skill lu. Lu dulu deh dok. Coba si Odo dulu. Tolong pegangin palu saya. Coba. Mana dok? Nggak bisa dok. Itu malu begel lah kocak. Udah tahu nih. Coba nih. Coba lu serang ke dia. Apakah sakit coy? Nah lo langsung mati juga coy. Lumayan sakit berarti nih. Gubrak. Kalau kena dua kali sih sakit. Kalau kena sekali kagak mati tapi. Ya sudahlah. Itu skill satunya dok. Skill duanya apa ya? Coba. Skill duanya apa? Ini coba keren juga si Odo coy. Jadi Thor. Coba kalau saya lempar terus kabur. Coba dok. Coba lempar terus kabur. Apakah dia ngikutin? Ngikutin mamam. Ya sudahlah. Emang dia ngikutin terus dong. Mau gimana juga. Coba gue ngerasain damage-nya dok. Do. Gue coba ngerasain damage-nya. Ini gue lagi pakai kostum. Jadi kayak gak terlalu sakit. Coba. Aku break. Cuman 1,5 kayak deh. Gak terlalu banyak coy. Ya sudah lah ya. Skill keduanya apa? Listrik W. Ini kalau dikatasin mantep dong. Eh sakit dong. Dikatasin mantep bener-bener tuh. Kelihatan kayak kesamber petir. Mantep juga nih listrik. Ya sudah. Kira-kira begitu coy. Coba lu bantai ini dok. Ayo dok. Bantai. Lu ngapain nangis sih kocak. Eh kalau deket-deket si Odo bisa. Ya ampun. Bisa nangis sambil nyamber petir ya dong. Mantep amat ini Thor. Bisa nyamber petir begitu lagi nangis. Ya sudah, kira-kira begitu. Coba kita lanjut dulu. Beterus sebelah sini gue punya. Eh lu udah habis ya? Skill si Thor apakah masih ada? Thor tuh bisa terbang dok. Coba terbang. Terbang. Nah lo bisa dong. Mantap kali ini coy. Waduh. Ada. Cepat banget lagi terbang ya. Belum mau ngadu cepat lu. Gue juga bisa cepat nih. Kita coba dulu coy. Pencet 7. Increase speed. 7. Oh ini bisa ada kecepatannya nih coy. Nih gue paling cepet segini. Kita ini turunin 7, 8 sama apa tadi. Eh ini geter-geter. Kenapa nih gue? Kenapa dok? Gue geter-geter ini. Apakah? Ini geter-geter maksud apa nih coy? Ntar gue baca dulu. Kita baca dulu. The place ability-nya 7, 8, 9 pace.
Ada cepet balapan, balapan. Dari mana nih? Gue pakai kecepatan yang sedang aja lah ya. Kecepatan yang 2, kecepatan 2. Kita balapan ke ujung sono, ayo. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya kalah sih Odo. Ih kenceng banget Odo Gaming. Kenceng banget. Woles lah ya, itu gue masih pakai kecepatan 2, Do. Itu gue masih pakai kecepatan 2, kocak. Ini kita pakai kecepatan 4 nih. Siapa tahu bisa ngimbangin si Odo. Kita balik ke hotel ya, Dok. Siap. 1, 2, 3. Set. Lalu terbang, kocak, Dok. Si Odo kenceng banget, bodoh lah ya. Ya ampun, kok gue kalah ya? Kenapa saya kalah, coy? Cupu nih kecepatan maksimal nih, Dok. Gue pakai kecepatan maksimal. Sabar, sabar kan. Belum mulai Odo Gaming. Tuh, ke pantai lagi ya, sampai air. Sampai air, 1, 2, 3. Sudah terbang dong, curang dia coy. Oke, kayak gua gak bisa. Ya ampun. Udah lu curang, kocak. Lu curang, terbang, ampun dah. Betul bisa juga jalan di air. Lu bisa jalan di air kagak, kocak? Kagak bisa kan lu. Ampun dah, saya dewa petir. Ya tetap aja, tapi kan si Odo gak bisa jalan di air coy. Di air, jalan, jalan. Bukan terbang, do jalan. Ampun dah. Ya sudah lah ya, kira-kira beginilah coy. Betul, kalau 9 apa nih? Ini geter-geter maksud apa nih coy? Saya nggak tahu geter-geter maksud apa. Tulisannya sih pace, tapi gue nggak terlalu paham. Kita coba tonjok. Mati kamu. Nggak bisa ngejar saya kamu. Aku berag. Nggak kena-kena dong. Nubat gue, set. Mati kamu. Set. 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 Nggak ada obat. Tidak ada obat. Tidak bisa diserang saya. Mati, bener mati. Lu ngapain Odo Gaming? Waduh, si Odo mantep amat tuh pake Thor ya. Gue jadi pengen ngerasain coy pake Thor. Awas dong. Palu, palu. Waduh, ada nah, banyak palu lu, kocak. Kok palu lu bisa banyak begitu? Coba gue minjem. Bisa kagak? Kita coba angkat. Oke. Kita udah dapet palu Thornya. Nggak bisa dipakai dong sama saya coy. Soalnya saya bukan Thor. Saya cuman manusia cepat biasa, nggak terlalu bagus sih. Yaudah kayak mungkin segitu aja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video, bye bye. Mungkin kalau like-nya banyak kita lanjutin lagi nge-showcase mod-mod superhero. Ya sudah lah, soalnya masih ada Superman, Batman, dan juga nggak tahu apaan lagi coy. Biasanya Batman tuh banyak gadgetnya, tapi nggak tahu juga sih. Soalnya ini modnya emang agak beda coy. Apalagi Iron Man-nya nih, gue paling demen tuh sama Iron Man. Soalnya bisa berubah kayak gini. Set. Mana kok gak berubah? Nah lo, gak ada obat. Berubah dulu ya kan. Yalah. Saya sama tukang pelak. Ngapa tukang pelak sih kocak? Kagak ada hubungan ya kan. Duit, duit, duit.